Bapak Kadin 0819 Kota Pasuruan. Yang saya hormati para alim ulama, para ustazah yang hadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, Bapak RW 5, Bapak RT RW 5, serta Bapak Ibu undangan yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita panjatkan karena dengan ridho dan hidayahnya kita pada malam hari ini bisa berkumpul di wilayah Tegal Arum ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun untuk merayakan peringatan 10 Muharram. Selawat serta salam juga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para ulama, kiai, habaib dan para bini sepuh Kelurahan Bukulor yang kami muliakan, kemudian para perangkat seluruhnya, para karang taruna, para hadirin yang berbahagia dan kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini. Kita bisa berkumpul karena berkah dan rahmat nikmatnya berupa nikmat sehat dan panjang umur sehingga sampai detik ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya saya bisa diterima di sini sekaligus sebagai ajang silaturahmi karena baru pertama saya ke sini. Nama pangkat Letnan Kolonel Arhanud Burhan Fajari Arfian, jabatan selaku Dandim 0819 Pasuruan, asal dari Jawa Tengah, tepatnya di Kota Gerobokan. Terima kasih saya bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka dengan warga. Ya, pada akhirnya semuanya ini dia ngomong-ngomong itu baru. Karena apa? Kalau orang tua sudah tidak meridhoi, terakalah hidupmu, baik dunia maupun di akhirat. Begitu pula saya mengingatkan pada kita semuanya, para orang tua, hadirilah kita dalam berkah. Dalam setiap ucapan khususnya, terkhusus ibu, ya, terkhusus dengan ibu, ya. Saat nakal-nakalnya, saat berjalan-berjalannya anak sampai anak-anak panjenengan ini, anak panjenengan berjalan, nakal, jangan sekali-kali keluar kata-kata yang jelek. Misalnya contoh nih, anak sampean malas belajar. Kalau malas belajar mentol ya, ikut pinter ya. Nah, sama malas jadinya pinter. Ini yang diajarkan oleh ibu saya. Sebagai orang tua, jangan sekali-kali keluar kata-kata yang jelek. Karena kalau orang Jawa katanya, hati-hati ya Allah lali, lewat. Jadi belajarlah mulai sekarang untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Kenapa? Ucapan bagian dari doa. Lebihnya kami mohon maaf kalau baik insyaallah dari amal ibadah saya monggo dilaksanakan. Kalau menurut anda jelek tinggalkan. Terima kasih itu aja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini masabak dan aswiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatilana wa jam'iyatina fi hadzal majlis ya Allah wa ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'ani wa ahlis salati was siyami wa ahlis zakati was sadaqati wa harmalil yatama ya Allah wa ahlis syukri was sabri wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa dhair wa isanaka 'ala kulli syai'in qadir ya sirlana ya Allah umurana umurad dini wa dunya wal akhirah wa yasir alaina ziyara Makkah wal Madinah minal haji wal umrah bi syafa'ati Rasulillah wa bi barakati sholatan tuballighu nabiha hajja wa umrata baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalus salati wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa buluhil maram wa ala alihi wa ashabil kiram rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna ya Allah ya Allah ya Allah lil taqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyir rahmah safiil ummah wa kashifil ghumah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aku balmina bisri asroril fatihah.